Bulan Ramadan, Kampung Arab Ampel Surabaya selalu cocok ya menjadi tempat berburu takjil khas Timur Tengah. Ada samboda, martabak halimun, hingga pukis Arab. Tapi sebenarnya tidak hanya itu ya, berbagai jajanan khas Surabaya juga ada di kampung ini. Berikut informasinya dari CJ Ahmad Afandi. Kampung Arab Ampel Surabaya nggak pernah sepi, terutama jelang berbuka puasa seperti ini. Ya, karena kampung ini selalu sajikan berbagai kudapan berbuka puasa, terutama sajian khas Arab. Ada sambosa dengan isian daging, sayuran, dan wortel. Kebab isi daging ayam dan kambing, hingga pukis Arab. Kamer, lumpur, pukis, sambosa daging sama sambosa sayur. Ciri khas Arab semua. Paling laku sini kroket. Satu hari habis 200-300 sama sambosa sayur. Kalau sambosa sayur satu hari habis 500 biji. Tinggal pilih mau yang mana. Semuanya dijual mulai dari 1.500 hingga 3.000 rupiah. Jangan sampai kehabisan karena dalam sehari 400 kudapan ini laris terbeli.